untuk menjawab soal nomor 80, di mana yang ditanyakan ialah berdasarkan sistem tata nama ganda, cara penulisan yang benar untuk nama jenis kelapa adalah, di mana soal ini berhubungan dengan yang namanya binomial, nomenklatur, atau disebut dengan sistem tata nama ganda, di mana merupakan sistem penamaan dengan nama ilmiah. Adapun aturan penulisannya, yaitu yang pertama ialah menggunakan bahasa Latin. Yang kedua, sistem tata nama dua kata, di mana kata pertama yaitu menunjukkan genus, kata kedua menunjukkan spesies, di mana kata kedua diawali dengan yang namanya huruf kecil. Sehingga dari penjelasan ini, sistem tata nama ganda untuk cara penulisan yang benar pada nama jenis kelapa ialah terdapat pada pilihan, yaitu A. Cocos nucifera L. Sekian dan terima kasih.